Halo sahabat Bulang, menjua-jua Horasio. Pada saat ini Bulang berada di Tanah Karo, sahabat Bulang ya, di kampung kelahiran Bulang. Saat ini Bulang berada di salah satu tempat wisata di Kaban Jahe di Tanah Karo, yakni Madu Evi ya. Memang saat ini Bulang bukan mau mempromosikan tempat ini, tapi ya saya mau mengatakan bahwa di Tanah Karo ini banyak tempat wisata, sahabat Bulang ya. Jadi salah satunya Madu Evi ini. Jika sahabat Bulang ingin ke tempat ini, sahabat Bulang ya pastinya harus ke Beras Tagi atau ke Kaban Jahe dulu ya. Beras Tagi Kaban Jahe itu adalah di Tanah Karo, di Kabupaten Karo. Dan setelah sahabat Bulang sampai di Kaban Jahe, sahabat Bulang nanti masuk ke Desa Singa. Desa Singa lalu melewati Desa Kutambelin, lalu Kacinambun, lalu ketemulah Madu Evi. Di sini udaranya sangat segar, sahabat Bulang, dan di sini juga bisa camping, bisa tidur, tinggal di koteks-koteks seperti ini, dan tempatnya juga wah asri sekali. Kalau misalnya Bulang ya mungkin sudah biasa ya tempat dingin seperti ini, karena kampung Bulang juga tidak jauh dari sini. Jadi oleh karena itu saat ini Bulang ingin keliling ke tempat ini. Bulang ingin menunjukkan kepada seluruh sahabat Bulang bagaimana keindahan di kampung kami di Tanah Karo. Dan perlu juga sahabat Bulang ketahui bahwa tempat ini walaupun jauh dari kota Medan, tempat ini tidak pernah sepi, sahabat Bulang. Dan tempat ini sudah ramai sekali dari mana-mana, dari Medan, dari Pekanbaru, dari Padang, banyak orang datang untuk berkunjung ke tempat ini. Oleh karena itu, mari ikuti Bulang untuk mengelilingi tempat ini. Sahabat Bulang, saat ini Bulang berada di belakang koteks ini atau penginapan ini. Inilah penginapannya, sahabat Bulang. Jadi penginapan ini juga dibekali dengan tempat tinggal, lalu ada juga AC-nya juga ada kepasangnya. Sahabat Bulang, inilah penginapannya. Bentuknya unik sekali, sahabat Bulang ya. Ada jendelanya, ada rumahnya, dan kita bisa menginap di sini, bisa camping di sini. Wah, indah sekali, mantap sekali, sahabat Bulang. Dan pemandangannya, sahabat Bulang, di keliling ini semua ada bukit-bukit. Cantik sekali, sahabat Bulangnya. Dan di sana juga ada kafe, banyak bunga-bunga juga di sini, sahabat Bulang. Sahabat Bulang, ternyata ini bambu. Saya kira tadi ini besi, ternyata ini bambu, sahabat Bulang. Bambu dihias seperti ini ternyata bisa cantik juga. Dan ini biasanya kalau di ladangnya adalah hama, sahabat Bulangnya, tapi di sini bisa jadi hiasan, cantik juga. Ternyata di sini juga ada kuda, sahabat Bulang. Kudanya ada 2 ekor, namun kudanya sedang dikandang, sahabat Bulang ya. Jadi kudanya tidak dilepas. Jadi kita tidak bisa naiki kudanya, sahabat Bulang. Dan sebelah sini juga masih ada pemandangan, ada pohon-pohon cemara yang sedang ditanam, sahabat Bulang. Jadi pohon cemara belum tumbuh. Jika nanti pohon cemara ini sudah tumbuh, wah mungkin tempat ini makin sejuk lagi, sahabat Bulang. Seperti kerasan itu. Di sana, sahabat Bulang, tampak ada rumah adat Karo, seperti menu rumah adat ya, sahabat Bulangnya. Itu adalah kafe atau gazebo-nya. Jadi mungkin nanti saat ini gazebo-nya dalam tahap pembangunan. Jika nanti gazebo itu sudah dibangun, sudah selesai, kita bisa memandang dari atas, sahabat Bulang. Dah, yuk. Sahabat Bulang, jika sahabat Bulang ingin camping, ingin bakar-bakar, bisa juga di sini, sahabat Bulang ya. Banyak orang yang camping di sini, bisa bakar-bakar di sini, sahabat Bulang. Sahabat Bulang, ini adalah sebuah gang seperti gua, cantik sekali, sahabat Bulang ya. Ternyata ini terbuat dari bambu, sahabat Bulang. Bambu, ini juga bambu, ini broti atau papan, dan ini adalah bisa dikatakan kalau kita di ladang ini hama untuk tanaman, sahabat Bulang ya. Ya di sini biasanya namanya warn-warn, sahabat Bulang. Ini biasanya kita cabut, kita buang begitu, sahabat Bulang. Ternyata kalau dihias cantik seperti ini, sahabat Bulang ya. Jadi bisa dilihat.
tempat wisata juga sahabat Bulang. Sahabat Bulang, nampaknya ramai sekali orang berkunjung ke sini sahabat Bulang ya. Walaupun ini bisa dikatakan jauh sekali dari Kota Medan, dari Kabanjahe, tetapi antusiasme orang untuk datang berkunjung ke sini karena tempatnya lumayan bagus ya sahabat Bulang ya, karena udaranya juga sangat dingin sahabat Bulang. Jadi orang semua antusiasme untuk datang berwisata ke tempat ini. Dan tempatnya juga masih original sekali sahabat Bulang, dikelilingi dengan bukit-bukit dan banyak pepohonan juga sahabat Bulang. Bahkan tua muda, anak-anak juga datang ke sini untuk berkunjung, untuk bertamasya sahabat Bulang. Dan banyak juga bunga-bunga yang tumbuh subur dan wangi sahabat Bulang. Sahabat Bulang, kita saling jalan. Saat ini saya bersama Nini Karo, Bi Tengah, Bi Tengah, dan Bi Uda. Saat ini Bi Uda dan Bi Tengah sedang cantik sahabat Bulang ya. Saat ini kami jalan-jalan di sahabat Bulang, jadi menghilangkan kepenatan. Ini juga adalah masih bagian dari Madu Evi. Ada gua-guanya sepertinya sahabat Bulang ya. Saya juga sangat kagum sekali tadi melihat ini. Saya kira ini besi sahabat Bulang, yang ternyata ini adalah bambu sahabat Bulang. Dan ini juga seperti yang sahabat saya kasih tahu tadi, ini adalah hama di tanaman kami kalau di ladang. Ternyata kalau dihias ini cantik sahabat Bulang. Di sini juga ada tanaman-tanaman yang biasanya jadi hama di ladang-ladang, ternyata di sini jadi bagus sahabat Bulang. Wah, cantik sekali bunganya sahabat Bulang. Ini semua bunga. Di sana ada kafe sahabat Bulang ya. Kalau kita mau cari makan bisa di sana sahabat Bulang. Wah, cantik sekali. Di sini juga bisa tapak selfie. Sahabat Bulang, saat ini kami bukan di gua ya sahabat Bulang ya. Ini tempat seperti yang tadi Bulang sampaikan. Ya bisa dikatakan inilah tempat wisata yang paling mantap di sini sahabat. Dan kami juga bukan berselfie tapi sengaja untuk ambil video sahabat Bulang. Ini dia sahabat Bulang. Cantik sekali. Sih. Sahabat Bulang, ini adalah Madu Evi, tempat wisata yang baru di Tanah Karo. Ini nampak dari ketinggian ya sahabat Bulang ya. Dikelilingi bukit-bukit yang ada di Tanah Karo sahabat Bulang. Dan tempat ini saat ini sangat viral sekali di Sumatera Utara. Dan tempat ini juga dilengkapi dengan tempat hotel ya sahabat Bulang ya. Dan banyak juga kafe di sini dan musola, tempat sholat juga ada di sini. Oke sahabat Bulang, demikian perjalanan kami pada sore hari ini. Sepertinya kami terdampar di balik batu sahabat Bulang ya. Sebenarnya bukan di balik batu, ini juga adalah salah satu tempat wisata di Madu Evi ini. Dan kami ingin pulang. Semoga sahabat Bulang dikala kapan-kapan atau di waktu yang akan datang ingin jalan-jalan ke tempat ini. Demikianlah review kami. Semoga juga sahabat Bulang tertarik dengan tempat ini. Dan ini bukan promosi ya sahabat Bulang ya, dan kami juga bukan di endorse. Dan harapannya ya semoga dengan sahabat Bulang menonton video kami,
subscribe kami juga bertambah dan jam tayang juga bertambah sahabat Belang. Oleh karena itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.